Pemirsa, Anda menyaksikan News Update, saya Kevin Egan. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan meninjau stasiun Palmerah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Peninjauan ini untuk mengecek proyek renovasi di stasiun tersebut. Didampingi Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengunjungi stasiun Palmerah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Jonan meninjau bangunan yang baru direnovasi di stasiun ini, serta proyek renovasi lainnya yang hampir rampung. Menurut Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hermanto Dwiatmoko, Menteri Jonan menyampaikan sejumlah poin dalam proyek renovasi stasiun Palmerah. Di antaranya untuk mengubah gerbang pintu masuk stasiun Palmerah yang dinilai kurang strategis. Diperkirakan renovasi pada stasiun Palmerah akan rampung pada 1 bulan ke depan. Dan rencananya pada bulan Juni mendatang, bangunan baru stasiun Palmerah akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Ada beberapa penyempurnaan, terutama terkait dengan utama letak sedikit, ya, pintu masuk, apa namanya, tiket, kemudian beberapa yang perlu disempurnakan, termasuk ruang PPK. Dalam 1 tahun, dari 1 bulan sudah selesai. Kalau untuk rencana peresmiannya, Pak, itu kira-kira kapan, Pak? Kami sudah mengajukan kepada Pak Presiden agar ini bisa diresmikan kira-kira bulan ini.